Welcome back to channel Bola Kesayanganmu guys, dan many thanks sudah selalu menantikan video-video terbaru dari Rosa Bola. Nah, di video ini aku kembali mengulas sepak bola Indonesia. Terpilihnya Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI baru membuatku tertarik untuk memberikan prediksi tipis-tipis soal apakah beliau mampu mengubah wajah PSSI menjadi bersih dan berprestasi. Seperti kita tahu, Erick Thohir secara resmi terpilih sebagai ketua umum PSSI untuk periode 2023-2027. Kepastian itu diketahui setelah Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau KLB PSSI rampung diselenggarakan pada Kamis 16 Februari 2023. Erick Thohir dipastikan menang dengan jumlah suara 64 dari total 86 voter, sedangkan pesaingnya Lanyala hanya mendapatkan 22 suara. Pak Erick lalu mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh para pemilih, masyarakat Indonesia, supporter, wasit, dan pemain. Ia pun lalu berkomitmen untuk membangun iklim sepak bola yang bersih. Pak Erick Thohir lalu memberikan penegasan jika yang dibutuhkan saat ini adalah nyali dan bukan teori dalam memperbaiki sepak bola Indonesia. Lalu, seberapa besar nyali Pak Erick Thohir? Aku lalu coba mencatat ada sedikitnya 4 alasan yang bisa membuat Pak Erick Thohir lebih bernyali dari para ketua PSSI sebelumnya. Alasan pertama, tentu karena Erick Thohir merupakan Menteri BUMN yang juga merupakan salah satu orang kepercayaan Presiden Joko Widodo. Bisa dibilang, Pak Erick Thohir ini mendapatkan full support dari orang nomor satu di Indonesia. Nah, kalau backingnya Presiden, siapa lagi yang ditakuti? Begitulah kira-kira. Alasan kedua, tentu saja beliau memang orang yang memiliki jiwa dan spirit olahraga yang kuat. Kita tahu track record beliau sebagai mantan pemilik klub basket Kobatama, pemilik klub Inter Milan, dan juga DC United. Bahkan dibandingkan ketua PSSI terdahulu, Pak Erick Thohir memiliki track record olahraga yang paling kuat. Alasan ketiga, saya yakin Pak Erick Thohir bisa bernyali karena memang beliau sepertinya tidak lagi membutuhkan materi atau menambah kekayaan dengan menjadi ketua PSSI. Beliau sudah menjadi konglomerat Indonesia dan pasti punya modal dong dan independensi yang lebih kuat ketimbang para pendahulunya. Alasan keempat, tentu saja dukungan masyarakat Indonesia. Harus diakui, di era keterbukaan ini, akses masyarakat terhadap informasi semakin luas. Masyarakat pun bisa menyampaikan aspirasinya secara bebas. Kita tahu dunia sepak bola Indonesia masih jauh dari prestasi. Kemudian, PSSI juga masih saja dipenuhi dengan intrik-intrik politik, korupsi, suap, dan sebagainya. Dengan munculnya sosok Erick Thohir, maka masyarakat pun nampaknya memberikan dukungan khususnya untuk mereformasi total sepak bola Indonesia. Selamat bekerja Pak Erick Thohir, tunjukkan nyalimu dan selamatkan sepak bola Indonesia. That's all for today guys. Jika kalian info lain atau pendapat lain soal berita ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa follow TikTokku di Rosa Bola Official dan Instagramku di rosabola8181, serta dapatkan info-info seputar bola lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Stay safe, happy and well everyone. Bye. Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye. Kasihku di ujung benua terpisah samudra. Oh Tuhan, dengar pintaku, beri ia hidup terindah dan jangan ternoda. Takkan letih, selalu ku panjatkan armada doaku untukmu. Di tempat ini, ku lantangkan janji, aku akan setia menantimu.